Sebelum kita membandingkan versi Ableton, pertama minimum minimum system requirement dulu ya. Ini live versi 10, live 10, Windows dan Mac, kemudian Windows Windows 7, Windows 8, Windows 10, 64 bit Intel atau AMD multicore processor, direkomendasikan Intel Core i5 processor atau lebih cepat. Jadi antara i5 dan i7 ya. Direkomendasikan, belum bukan berarti Celeron nggak bisa, bisa tapi bakalan nggak nyaman. Kemudian RAM-nya minimum 4 GB, direkomendasikan 8 GB atau lebih, 4 GB atau 2 GB juga bisa, cuman pakainya nggak nyaman. Rekomendasi, bukan berarti harus ya, rekomendasi, tergantung kenyamanan pemakai, pengguna ya. Kemudian ada 3 versi Ableton Live. Intro, standar, dan suite. Gue nggak pernah nyaranin, nggak akan pernah nyaranin untuk beli intro atau beli standar dengan harga sekian. Gue selalu nyaranin langsung beli yang suite-nya. Beda sama FL. FL, kalau full bundle itu sekitar $800. Tapi, kalau beli versi, apa sih namanya, signature, yang cuma 200-an dolar, itu semua efek dikasih. Maksudnya semua efek, semua insert, semua fitur, semua track itu dikasih semua. Kecuali Harmor atau VST instrumen, beberapa VST instrumen. Tapi ya gue sendiri, gue beli sendiri VST instrumen kayak Serum, Massive, dan sebagainya. Tapi kalau Ableton, intro dan standar, jangan, kalau bisa jangan. Karena perbedaannya jauh banget dengan suite. Ya kan, sekarang di suite tuh ada Max 4 Live, di intro dan standar nggak ada. 12 sen unlimited scene bisa, auto scaling audio to MIDI, capture MIDI bisa, 5000 sound lebih untuk suite, 10 giga atau 1800 sound untuk standar. Software instrumen, bayangin aja, yang suite itu 15 software instrumen full. Yang standar itu cuma 5. 55 audio effect untuk suite. Cuma 34 audio effect untuk standar. 17 MIDI effect untuk versi suite. Dan 8 MIDI effect untuk versi standar. Jadi, selain FL Studio, DAW-DAW lain itu kalau bisa beli yang paling tinggi kastanya. Kalau FL Studio, lo beli signature, cuma 200-an dolar, itu lo udah bisa dapat semua kecuali beberapa VST instrumen yang bisa lo beli sendiri. Kemudian cara belinya gimana? Ada dua cara belinya. Pertama, lo bisa beli digital, lo bayar pakai credit card, nanti lo bisa download, atau lo beli box. Beli boxnya di mana? Di Indonesia ada nggak? Ada di Indonesia. Ini ada list distributor dari resmi Ableton. Kita cari i Indonesia. Di Indonesia di Chandra.com. Dia juga distributor FL dan Cubase dan yang lainnya. VST-VST juga ada dia, plugin-plugin. Hardware juga ada. Ini di Kelapa Gading. Teleponnya sekian, bisa dicatat. Ini emailnya, alamat websitenya. Kemudian kalau bisa lo di luar Jakarta, lo bisa telepon atau email. Lo bayar pakai transfer. Nanti langsung dikirim ke rumah lo. Cepet, sehari dua hari udah sampai. Nah, jadi begitu kira-kira perbandingan dan cara belinya Ableton Live 10. Sampai ketemu di video berikutnya untuk instalasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.